Di episode kali ini, setelah terjadi perseteruan antara Amanda dan juga Kinanti, kini Amanda pun masuk ke kamar mandi dan berkata di dalam hatinya bahwa dia akan membalaskan perbuatan Kinanti terhadap dirinya, ya guys, karena Amanda semakin tertantang untuk mendapatkan Abimana setelah mengetahui bahwa Kinan berani melawan dirinya. Dia pun tidak akan mundur untuk tetap mengejar Abimana, namun tetap saja Abimana tidak akan pernah jatuh di pelukan Amanda, ya guys. Dan di adegan berikutnya terjadi sesuatu yang begitu menegangkan, di mana ketika pesta itu telah berakhir, akhirnya Abimana dan juga Kinanti pun mengatakan kepada Oma Rima bahwa Anita akan pergi dari rumah Sudirja. Tentu saja hal ini karena Anita merasa dicuekan oleh Abimana, bahkan sudah tidak dianggap di keluarga Sudirja lagi, ya guys. Namun kemungkinan besar ini adalah rencana dari Amanda dan juga Anita agar dirinya melakukan hal ini dan keluar dari rumah Sudirja sehingga menarik perhatian Abimana untuk mencegahnya. Tentu saja Oma Rima pun mengatakan kepada Abimana mengapa Abi tidak mencegah kepergian dari Anita dari rumah Sudirja itu. Abi pun tak mengatakan apa-apa, dia hanya terdiam saja, ya guys, karena memang Abimana masih marah dan benci kepada Anita. Nah guys, apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah Abimana akan mencari atau menghentikan kepergian Anita dari rumah Sudirja? Menurut kalian gimana nih guys? Apakah Anita akan tetap keluar atau Abi akan mencegahnya? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar yang telah disediakan, ya guys. Thank you.